Sempena Hari Terbuka Taylor's University, institusi itu bakal menganjurkan kempen Future Movement pada 11 dan 12 Ogos ini. Bertempat di kampus Lakeside, kempen ini memberi peluang kepada bakal-bakal pelajar universiti itu menyelami kursus pengajian yang ditawarkan. Menariknya, kursus yang ditawarkan Taylor's University direka khusus untuk melahirkan graduan dengan pelbagai kemahiran. Menurut Ketua Pegawai Pemasaran Taylor's University, Ben Fu, Future Movement bertujuan mencabar pelajar keluar dari zon selesa dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Well, it's a different way to showcase education. So we looked at the youth generation of today and how they're looking at more creative career options and more flexible life approaches, including education. And so we have the Future Movement to showcase how education is not confined within a classroom. Antara personaliti terkenal yang pernah mendapat pendidikan di Taylor's University, ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil. Beliau pernah mengikuti pengajian dalam bidang kejuruteraan kimia dan giat dalam bidang seni persembahan teater. Jadi yang penting kita tak boleh ada satu cara berfikir yang terlalu terkongkong ataupun terlalu memberi fokus kepada satu bentuk pekerjaan ataupun satu bentuk pendidikan. Tapi kita perlukan satu corak pemikiran yang lebih terbuka kerana kita akan dapat saksikan kehadiran banyak jenis teknologi baru. Kalau dulu, 5 tahun dulu, tak ada sangat pun Instagram. Hari ini semua orang guna Instagram, kan? Hampir semua orang lah. So cuba bayangkan, 5 tahun dari sekarang apa yang akan ada? So kalau kita tak bersikap terbuka, especially terhadap teknologi maklumat, terhadap teknologi itu sendiri, mungkin kita akan terlepas peluang ataupun kita akan ketinggalan. Sebab itulah saya rasa sangat penting untuk kita lebih kurang buka minda kita kepada semua perubahan yang sedang berlaku. Fahmi adalah antara tetamu yang bakal hadir di Taylor's Future Movement, berkongsi pengalaman serta memberi nasihat kepada bakal-bakal pelajar universiti itu. Antara tarikan pada Taylor's Future Movement nanti adalah pembinaan sebuah rumah mikro sebesar 2 ruang parkir. Juga sebuah konsep eksklusif yang menampilkan barisan artis yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa melalui muzik mereka. Jadi hadirkan diri anda ke Taylor's Future Movement 11 dan 12 Ogos ini.